Sama ininya tali gantung tadi. Ininya tali gantung ya. Ya. Jangan di tali mati teman-teman, tapi tali gantung. Tali gantung seperti ini tadi. Iya. Tali gantung. Kelihatan ya. Terus sama ininya juga lubang ininya ya. Ada tekukan Pak ya. Ya. Pertemuan kertas nih. Iya, betul. Ini maksudnya biar manuvernya enak Pak, betul, gampang, iya. Gampang dikendalikan. Gampang. Kebanyakan yang warung tuh dia susah dikendalikan. Iya. Agresifnya agresif nggak jelas begitu. Iya. Nah ininya segini nih teman-teman, coba ini, deketin ini lagi. Ini biar berat nih Pak, ya. Ini saya ikat iya, dulu ya. Ikat dulu. Buat main tarik main ulurnya ini enak Pak. Gitu. Layangan berat. Ini yang berat jadi agak muter nanti iya, Pak ya, bisa karena muter. Ini kertasnya tebal. Sama gitu ya. Kanan kirinya seimbang lah. Lenturnya sama iya. Ya Pak. Jangan satu kaku satu lentur nah, gitu ya. Nah, itu yang bikin layangan mereng. Gitu. Kebanyakan dari warung begitu Pak. Betul. Ininya dibuang. Buang. Kebanyakan kalau dari warung semuanya mati. Paten, iya. Mati. Masih kaku banget kan ininya. Iya. Kita buang lagi dari sini. Deketin lagi no. Kita buang ini. Oh. Buang. Buang. Tuh, ini masih kaku kan tadi? Berarti masih kurang. Masih kurang. Masih kurang berarti. Nah, ini enak kan ada pertemuan ya, ada pertemuan iya. Kertasnya nih tuh banyak. Iya. Ini baru mulai enak nih. Betul. Ini papa itu apa? Setelan angin tipis ya, angin tipis. Naikin ke sininya, Pak. Angin tipis, angin sedang. Pas lurus, Pak. Kelihatan. Pas lurus ini, ya. Gitu ya. Cuman jarak ininya, Pak. Kurang lebih. Lihat tekukan ini aja, kertas. Iya. Kalau bolongan ini ya, Pak. Iya. Pertemuan kertas ini kan sini nih. Ini dari sinilah. Jadi berapa senti? Nah dari itu tuh. Dari sini ya. Iya, paling 3 senti ya. Lurus sana. Pas ini. Tarik itu 3 senti lah. Gitu. Ya, siap. Ada narik. Tenang Pak Ji, dia kurang panjang apa Pak Ji? Kita masuk nih Pak Ji. Tahan aja Pak Ji. Dia pasti masuk Pak Ji. Layangan lawan mereng keluar. Usahakan kita dari atas. Biarkan dia dulu masuk. Karena kurang panjang nih, lurnya lambat. Dari atas masuk pukul lurus, pukul lurus aja dia pasti larinya keluar. Ini udah gerimis-gerimis kecil nih turun. Nah itu layangnya miring keluar tuh. Kita pukul dari atas. Dia ngejar langsung. Belum saya masuk, aduh ngejar dia Pak Ji. Yang begitu mah. Nah masuk. Masih tuh Pak Ji. Tuh pukulan arah jam 5.